Di tengah ancaman balas dendam ke Israel, Iran memamerkan pesawat tak berawak atau drone jarak jauh Mohajir 10. Senjata itu ditampilkan dalam sebuah pameran militer di Rusia pada Senin 12 Agustus kemarin. Menurut laporan media Iran IRNA, drone Mohajir 10 memiliki jangkauan 2.000 km dan mampu terbang hingga 24 jam. Bahan peledak yang diangkut bisa mencapai 300 kg atau 2 kali lipat dari kapasitas Mohajir 6. Dalam acara pameran di Rusia, Iran menempatkan drone tersebut bersama perangkat keras militer yang lain. Deretan senjata itu dilengkapi dengan teks berisi peringatan kepada musuh agar siap-siap untuk berlindung. Rencananya pameran militer itu akan berlangsung hingga Rabu 14 Agustus besok di Patriot Park. Sebelumnya, Iran telah merilis spesifikasi sistem Mohajir 10 pada Agustus tahun lalu. Pejabat Amerika menuduh Teheran mengirim drone serupa, yakni Mohajir 6 ke Rusia untuk perang di Ukraina. Namun tuduhan itu dibantah dengan tegas oleh militer Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.